bilang ay, 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 ngomong ay, go, 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 the garden, the gardennya langsung. Yeah. Okay, I go, go to the garden. Berarti apa yang tidak ada di sini? Ya, yeah, there is no object. Tapi ini benar kalimatnya. Ya, saya pergi ke kebun. Mungkin saya pergi memetik di kebun. Bisa, tapi ini benar dalam kalimat. Cuman bisa diperpanjang lagi dengan menambah objek. Dan objek itu bisa kita ketahui dengan menanyakan apa? Apa? Apa yang dipetik atau apa yang didapatkan atau apa yang diambil di kebun? Oke, okay, Ibu Nyoman. Coba biar kita tahu bagaimana Ibu Nyoman mengubahnya menjadi negatif. I do not do the garden. I do not. Jadi jangan ditinggalkan. I do not go to the garden. Very good. I do not go to the garden. Sekarang questionnya lagi sekali Ibu Nyoman. Do I go to the garden? Wey, I go to the garden. Very good. Dek. Kok sampai siang? Dewi. Dewi. Eh. Ali kan. Oh, eh. Ya pelan-pelan, Dek. Kan gitu. Kan Ali gatot. Anor eh. Alligator in the house. In the house. Woi, itu rumahnya siapa sih Dewi kok bisa di situ? Dewi enggak boleh mati. Wah. Eh, buat buaya. Iya, ini buaya di dalam rumah. Very good. Thank you, Mr. Brunia. Oke, dan tadi artinya sudah disebutkan sama Kak Kurnia. Dewi menangkap seekor aligator di dalam rumah. Now, let's have a look. Is the sentence correct? No. Apakah kalimatnya sudah benar, teman-teman? Belum. Almost. Belum. Almost, almost ya, betul kata Kak Kurnia. So, selain Ibu Kadek, siapa teman-teman yang punya berpendapat berbeda? Kak Juli, siapa lagi? Siapa? Yang mana isi ES, Kak? Kas. Oh, Kas. S atau ES dia? ES. Good. Jangan golok-golok. Aku juga golok. Eh, catches ya, S-nya. Karena Dewi di sini bisa diganti dengan apa, Kak? Kurnia? She. Ya, jadi kalau she sama he, kata kerjanya ditambah S atau S. Thank you, Kak Purna. Entar lu stop. Kenapa enggak S? Dua konsonan. Dua konsonan. Oke, CH, CH. Watch. Nonton, watches. Watch. Dan kenapa ah saya garis bawah di sana? Karena di awal. Ya, Kak Juli. Karena konsonan di awal. Vokal. Intinya kalimat kata itu diawali oleh vokal. Aligator. Vokal. Berarti aligator di sini apa dia? Dia termasuk objek. Objek atau yang berawalan. Vokal itu pakai n. Objek yang mengikuti artikelnya berawalan vokal. Ya, ini artikel namanya ya. An, the. Ini disebut dengan artikel. Ya, artinya. Ada lagi dia.
Artikel apa makna artikel di sini? Penanda quantifier artinya artikel itu memiliki jumlah apa arti? Quantifier itu artinya apa ya? Penanda jumlah. Quantify. Misalnya benda atau kata benda atau objeknya di sana alligator, berarti kan sebuah yang kita tahu itu berapa banyaknya, berarti kita menggunakan an alligator. Dan penggunaan, oke kita bahas e dan an dulu ya. Penggunaan e dan an ini disesuaikan dengan objek atau noun-nya. Misalnya kayak tadi apa alligator, kan dia menggunakan a, tapi dia menggunakan an. An ini yang bersuara vokal. Suara ya? Ya, kalau e yang bersuara.